subscribe channel YouTube ANGRM. Nah ini teman-teman, untuk Gapurani Ngerahayu ini baru masuk. Oh iya, ada R127 nih. Jenderal tua ya, jatah ke Kalideres. Ini baru masuk di Terminal Kalideres. Nah, ini drivernya Mang Agus. Ini biasanya unit yang masuk Sidareja, cuma Sidareja belum ada ya. Ini baru R127 doang. Ini juga datangnya belakangan nih. Jauh dari tadi datangnya bus premium ya. Beda hampir sejam lebih nih kayaknya. Jalur Jawa Barat ini ada Budiman nih, udah standby 3E27 jatah Karangpucung ya. Terus di sini ada bus premium nih, udah masuk juga Bellatrix BP04 untuk jatah Kawunganten. Terus sampingnya ada Merdeka untuk tujuan Pangandaran ya, 15H. Dan sampingnya Merdeka masih standby ada 2 unit Karunia Bakti jam 6 sore sama jam 9 malam ya, 2 unit. Nah, dan untuk Gapurani Ngerahayu sendiri masih ada 1 unit di sini. Jadi di Terminal Kalideres belum ada lonjakan penumpang ya, sampai saat ini tanggal hari ke-11 bulan Ramadan atau tanggal 2 April. Penumpang masih bisa dibilang sepi dan mobil pun belum ada yang bertambah. Nah, untuk GR aja hanya 1 unit ini, R127 nih. Yang 178-nya lagi di servis katanya, lagi masuk jatah servis ya. Ini udah jam 6 sore ya teman-teman, masih standby unit bus premium. Ini kondisi penumpang masih kosong, sama juga Gapurani Ngerahayu juga masih kosong ya, belum terlihat ada tonjokan penumpang yang meledak gitu. Selain itu Budiman juga masih standby, sama ya, Budiman juga masih kosong. Belum ada lonjakan penumpang untuk jalur Priangan. Merdeka masih standby juga sama Karunia Bakti ya. Nah, ini untuk bus premium udah mau diberangkatkan ya, jam 6 lewat 10 selepas azan maghrib. Di kemudi ada Pak Iyang dan konektornya ada Pak Aep. Ini sama-sama ex Gapurani Ngerahayu ya. Terlihat penumpang juga belum begitu banyak ya dari Terminal Kalideres. Ini yang biasa berangkat setengah 6 ini nahan banget sampai lewat maghrib baru keluar. Ini soalnya penumpangnya emang masih kendor banget ya. Untuk Merdeka 15H diberangkatkan ya, tujuan Pangandaran via Cipali. Nah yang ini nanti lewat Cipali keluar Kertajati, Majalengka, Cikijing, dan tembus di Kawali ya. Ini berangkat jam 18 lewat 13 menit. Oke, untuk Karunia Bakti diberangkatkan ada M36 nih, Agis. Ini berangkat jam 18 lewat 25 menit. Penumpangnya juga sama, masih jong ya. Sedangkan di belakang ini masih ada satu unit lagi yang pemberangkatan nanti jam 9, yaitu AR64 Galunggung. Sedangkan yang Agis saja masih nol ya penumpangnya.
Untuk Gapura Ning Rahayu ini udah mau diberangkatkan ya R127 untuk tujuan Karangpucung. Tapi ini kayaknya dipakai buat ke Sidareja dulu ya, buat ngebuang penumpang Sidareja sama Kawangantan. Dan nanti balik lagi TM di Karangpucung. Soalnya unit yang Sidarejanya ternyata nggak masuk yang R178. Jadi hanya satu unit saja untuk sore ini dari Kalideres ya. Di balik kemudi ada Pak Agus dan di balik konektor ada Pak Ian, kru Jenderal 2. Untuk penumpang nggak banyak ya, untuk DR juga hanya beberapa belasan penumpang saja, nggak sampai kepala dua. Soalnya ini lagi pahit-pahitnya untuk tanggal-tanggal sekarang ya, walaupun tanggal muda tapi di bulan Ramadan baru hari ke-11, jadi orang itu pada nahan mudik dulu. Ya mudah-mudahan minggu depannya bisa ada lonjakan ya, nanti kita pantau aja untuk video-video selanjutnya. Untuk Gapura Ning Rahayu ini udah mau diberangkatkan ya R127 untuk tujuan Karangpucung. Tapi ini kayaknya dipakai buat ke Sidareja dulu ya, buat ngebuang penumpang Sidareja sama Kawangantan. Dan nanti balik lagi TM di Karangpucung. Soalnya unit yang Sidarejanya ternyata nggak masuk yang R178. Jadi hanya satu unit saja untuk sore ini dari Kalideres ya. Di balik kemudi ada Pak Agus dan di balik konektor ada Pak Ian, kru Jenderal 2. Untuk penumpang nggak banyak ya, untuk DR juga hanya beberapa belasan penumpang saja, nggak sampai kepala dua. Soalnya ini lagi pahit-pahitnya untuk tanggal-tanggal sekarang ya, walaupun tanggal muda tapi di bulan Ramadan baru hari ke-11, jadi orang itu pada nahan mudik dulu. Ya mudah-mudahan minggu depannya bisa ada lonjakan ya, nanti kita pantau aja untuk video-video selanjutnya. Untuk bis cepat Budiman nih 3E27 udah mau diberangkatkannya. Tepat jam 7 ini untuk tujuan ke Karangpucung. Nanti masuk terminal Grogol sekitar 7:30-an ya. Untuk penumpang juga sama seperti GR dan base juga ya. Masih tetap nol, nggak ada penumpang. Jadi sampai saat ini belum ada lonjakan penumpang di semua bis untuk tujuan Priangan Timur khususnya ya. Dan di belakang masih ada satu unit lagi untuk pemberangkatan nanti jam 8 untuk tujuan ke Tasik.